Assalamualaikum. Halo halo makhluk hidup semuanya. Balik lagi sama gua di channel Happy Gaming. Dan di video kali ini gua akan lanjutin main game One Punch Man The Strongest lagi teman-teman. Tapi sebelum itu buat kalian yang pengen download video gamenya, itu linknya udah gua taruh di kolom deskripsi ya. Sama kalau kalian lagi nyari-nyari informasi mengenai game ini, itu ada fanpage resminya cuy. Linknya juga udah gua taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian langsung aja lihat, klik aja kolom deskripsinya dan kalian langsung klik aja link yang udah gua sertakan cuy. Jadi di video ini gua nggak akan main, bukan nggak akan main. Gua akan sedikit membaca informasi yang katanya teman-teman. Ini kalian bisa lihat kalau kalian teliti, di sini dia mengirim pesan bahwa kami telah mengunggah penginstalan baru di Google Play Store. Yang artinya game One Punch Man ini udah mengadakan update teman-teman di Google Play Store. Setelah menerima pemberitahuan, Anda dapat memilih untuk tidak memperbaharui seperti gua sekarang dan mungkin banyak dari kalian yang belum diupdate juga sampai sekarang game One Punch Man The Strongest-nya itu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena di sini terlihat bahwa dalam situasi ini tidak ada data seluler yang dikonsumsi. Dan Anda masih bisa dapat memainkan game secara normal. Jadi nggak ada masalah buat kalian yang update ataupun yang nggak update. Itu nggak ada masalah dalam permainannya cuy. Dan nggak ada yang berubah atau nggak ada yang apa ya, nggak ada yang berbeda lah kalau kalian update dan juga kalian nggak update. Tapi di sini yang menarik ya cuy, kalian bisa lihat di kata-kata selanjutnya. Jika Anda memilih untuk update atau memperbaharui, itu sekitar kuotanya itu memakan 700 MB ya teman-teman, data yang dibutuhkan. Maka ini yang menarik teman-teman, maka Anda akan mendapatkan hadiah senilai 19,99 US dollar cuy, atau sekitar 20 dolar. Dan kalau dirupiahkan berarti anggaplah 1 dolar 15.000 ya, berarti kita dapat 300.000 dolar cuy. Kalau 1 dolarnya 15.000. Ini berupa hadiah ya. Nggak tahu hadiahnya dikirimnya sih kayaknya lewat email cuy. Tapi syaratnya kalian tuh harus update dulu Play Store kalian sebanyak atau kurang lebih sekitar 700 megapiksel. Tapi yang udah gua tahu atau yang sering-sering udah gua lakukan, kalau update di Google Play Store-nya itu biasanya di in-game-nya tuh download lagi cuy, kurang lebih 700 MB juga. Jadi gue nggak bisa menyimpulkan apakah itu ya bener atau enggak, jadi 1,4. Tapi nanti gue akan informasikan lagi buat teman-teman semua yang pengen tahu kira-kira abis berapa giga atau abis berapa megabyte data yang gue butuhkan untuk update. Karena setahu gue selain Google Play-nya diupdate, biasanya pas kalian masuk ke game ya itu kalian disuruh update lagi coy. Ini biasanya ya, tapi gue nggak tahu sih kalau yang kali ini disuruh update lagi apa enggak. Dan yang gua bikin menarik sih hadiahnya. Ini kita dapat 20 dolar senilai ya, hadiahnya itu dinilai atau senilai 20 dolar atau 300.000 rupiah. Dan itu lumayan banget karena gua penasaran apa sih hadiahnya. Dan mungkin dari banyak kalian yang belum update dan belum tahu jadinya dapat hadiah apa, jadi di sini gua akan buatkan spesial untuk kalian. Dan gua akan habiskan kuota gua juga, enggak apa-apa dah gua bodo amat. Karena gue alhamdulillah dapat kuota dari bantuan kuota dari mahasiswa yang lumayan banget bisa gue gunain. Selain untuk tugas kuliah, gue juga bisa untuk hal-hal yang lain yang mungkin lebih berguna. Salah satunya update One Punch Man ya. Ya berguna lah buat refreshing gue teman-teman. Oke, tungguin aja. Kali ini gue akan update dulu. Jadi gue langsung lah mau update, langsung keluar dulu. Oke, cuy, gue udah update dan tadi itu kisarannya cuy. Jadi update dulu pertama kalian nih di Play Store cuy. Jadi itu kurang lebih tadi di Play Store itu 690-an atau 700 MB lah. Kurang lebih ya, 700 MB. Bentar gue kecilin tip ya. Oke, tadi lanjut ya. Tadi kurang lebih itu 700 MB. Oke, itu untuk yang di Play Store-nya doang, cuy. Lalu nanti pas kalian update di Play Store, itu kalian update lagi, cuy. Jadi di dalam game, nanti sebelum masuk bisa kayak tadi gua tuh milih server, kalian tuh update lagi 3 patch.
satu patchnya itu 45, tapi patch ketiga itu 20 MB cuy. Patch 1 dan patch kedua 45 MB, jadi kurang lebih 110 MB-an di dalam gamenya. Jadi kalau gua totalin, berarti dengan di Play Store itu 690 ditambah 110 MB di dalam game, berarti kalian kurang lebih siapin aja kuota 800-an MB cuy. 800 MB kurang lebih ya, 800 MB cuy. Dan kita akan lihat apa aja yang akan muncul setelah kita update, dan gak ada ya. Gua kira akan dikirim ke lewat ini loh, ke kiri, apa, lewat mail lagi, email. Nah, nggak ada ya, nggak ada coy. Ini rank gua emang tiap hari ini dikirim sama temen, nggak ada dong. Lah, senilai $20-nya apaan? Diven nggak ada. Gimana dah benefit. Wih, nggak ada juga. Di mana ini? Bentar. Mana ya? Oh. Ini muncul baru cuy. Ini muncul baru tadi pas gua gini-gini ini baru kelihatan nih. Pas gua ada ke kiri tuh lihat kalian. Itu ada tulisan resource teman-teman. Resource itu di atas gambar ini nih. Nih. Gua klik ya. Nih. Ini gua geser. Tuh, kalian lihat di atas gambar itu mesin minuman di Jepang itu. Tuh ada resource yang artinya kayaknya data yang harus kita download lagi, anjir. Ini gua enggak tahu isinya apa, coba kita klik aja dulu. Dan oh iya bener dong. Kita harus download lagi paket source tag-nya 30 MB, karakter 27, paket resource cerita 23. Paket record musiknya juga 6. Berarti total 30 tambah 27 50, 60 ditambah 20 70, berarti kurang lebih 80 MB cuy. 80 MB untuk kalian update lagi di dalam. Dan ini dia cuy yang dimaksud dengan hadiah senilai $20 ya. Jadi kalian lihat nih, kalau udah dapat 100%, tuh kalian dapat gold 50.000, lalu dapat tiket elite 5 dan diamondnya sebanyak 500 diamond. Ini gua enggak tahu $20-nya dari mana, ada apa yang mahal, apa emang diamond mahal ya? Cuman dapat 500 yang menurut gua dikit banget anjir. 500 mah ada hadiah harian. Lu dapat dari misi, bisa dari apa namanya, dari squad di challenge club ada, di quest di club ada, di arena pun ada. Di sini kalau tiap hari Senin sampai Jumat pun bisa kalian dapat 50. Terus di sini pun kalian bisa main 6 kali kalian dapat 100 juga cuy. Tuh. Dan $20 dari mana dah anjir, emang mahal banget apa diamond-nya? Gua enggak tahu ya. Gua enggak pernah top up anjir, soalnya gua enggak pernah top up, tapi yang ini dia yang dimaksud dengan $20 cuy. Jadi $20 itu hadiah yang setara dengan $20 itu botol XP sebanyak 30 nih, gak tahu XP apa nih yang kalengnya merah. Lalu gold 50.000, elite 5 elite, dan diamondnya 500 diamond ya. Aduh gila, kuota gue udah habis 650 MB-an. Tadi gue separoh pakai WP orang cuy. Sumpah, gue tadi kagak kuat anjir, kayak gede banget. Terus gue minta WP aja, dan ternyata di dalamnya download lagi. Kenapa tadi gak sekalian ya? Anjir. Hah, gue gak akan download sekarang, tapi yang pasti gue udah sharing lagi ke teman-teman semua bahwa hadiahnya cobaan ini cuy, 500 diamond, 5 tiket elite, dan 50.000 gold ya. Dan ini juga ada, ini kalau kalian 50% kalian bisa dapat botol XP 30 biji. Enggak tahu itu XP yang mana cuy. Maksudnya 50% berarti ini 10%. 10 oh, masing-masing paket itu bernilai 20%. Karena satunya ini kan 20,
20%, 20%, total 100% kalau kalian udah download semua. Dan ini totalnya tadi udah gue hitung kurang lebih 80 MB ya untuk yang ini. Jadi total penggunaan kuota yang harus kalian gunakan atau yang harus kalian siapkan, berarti tadi kan di Play Store itu hitung aja 700 ya, soalnya 609 berapa gitu gue lupa cuy. Hitung aja 700, terus tadi di dalam game 100, oke gue hitung aja 100 karena 100 lebih 100. Lalu tadi di sini kalau kalian mau dapat hadiah yang senilai $20 itu atau yang 300 ribu itu, aduh anjir, kalau bisa dirupiahin mah mending dirupiahin. Gue 300 ribu bisa beli baso. Ah elah, 300 ribu cuman diamond 500. Oke ya, lupakan hadiahnya, kita syukurin aja. Tadi total di sini 80 ya. Berarti di Play Store 700, di in game 100, lalu di dalam gamenya lagi atau kalau kalian mendapatkan hadiah 80. Jadi kurang lebih kalian sediakan aja 880 atau 900 MB aja cuy. Ambil lebihnya aja atau ambil poin amannya aja cuy. Oke? Jadi siapkan aja kuota 900 MB kalau kalian mau update. Tapi ini pilihan. Kalau kalian gak mau buang-buang kuota sebanyak 900 MB tadi yang cuman ternyata hadiahnya 500 diamond tuh gede loh. 500 diamond tuh $20 loh. Aduh anjir, $20 ternyata cuma 500 diamond ya. Mahal juga ya. Ya pokoknya gitu lah, tadi 700, 100 tambah 80. Jadi kurang lebih kalian harus siapkan kuota 900 MB-an ya cuy. Menurut gua ya, ini menurut gua. Kalau gua tahu hadiahnya cuma 500 MB sih gua enggak download sih. Yang pertama pasti ini makan penyimpanan ruang HP kalian. Yang kedua pasti makan kuota kalian, apalagi kalau kalian pakai kuota reguler, itu sayang banget cuy, sumpah, mending jangan diupdate kalau kata gua. Tapi kalau kalian mau update dan kalian mau dapet ini hadiah nih, 50.000 gold, 5 tiket elite dan 500 diamond, silahkan diupdate. Dan tadi udah gua jelasin bahwa membutuhkan 900 MB-an ya. Kurang lebihnya 900 MB cuy. Oke, jadi segini aja informasi mengenai update yang katanya dapat hadiah $20 itu. Setara, hadiahnya setara dengan $20. Ya, gua enggak tahu itu benar $20 apa enggak, tapi ya udah, kalau dikasih hadiah, dikasih mah terima aja. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus kalian update dulu, pertama di Play Store, kedua di in game, ketiga di dalam game-nya kalian download paketnya lagi, cuy. Jadi kalau kalian suka sama video gua, kalian boleh like video gua. Tapi kalau kalian gak suka nih sama video gua, kalian juga boleh kok dislike video gua. Dan jangan lupa teman-teman untuk di-share ke teman-teman kalian, biar yang nonton video gua makin banyak lagi dan biar gua bisa cepet-cepet daftar AdSense cuy. Gua pengen punya uang jajan lah dari main YouTube. Oke, jadi akhir kata gua saya Tam-Tam mau langsung cabut dulu. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata gua ucapin, bye-bye teman-teman.